peristiwa Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail adalah bagaimana kita bisa mampu menciptakan rumah tangga yang harmonis saat kita berkawat dan berkawat. Ibrahim sosok suami yang taat, Siti Hajar adalah sosok istri yang taat, dan kemudian Ismail adalah sosok anak yang taat. Mari kita jauh di kerumahan kepada orang tua kita. Thank you.